Tanggapan kepada wanita pasal hari wanita baru juga berlalu last week, sila contoh panjang. Terima kasih Tan Sri Yang Tua kerana turut memberi peluang kepada saya untuk membahaskan di peringkat jawatankuasa. Terlebih dahulu saya menyentuh masuk B4 Suruhanjaya Pilihan Raya. Kalau kita melihat daripada bajet tambahan ini, di mana Suruhanjaya Pilihan Raya mendapat peruntukan 82 juta 82.1 juta yang dihendaki untuk menampung perbelanjaan peruntukan khas untuk persediaan awal pilihan raya umum yang ke-14. Saya ingin penjelasan berkaitan dengan pengurusan terutama dari sudut persepadanan semula yang walaupun akan dibahaskan esok. Jadi saya ingin menyentuh juga ialah kenapa tidak ada pertambahan kerusi dalam persepadanan baru. Walaupun mungkin memerlukan 2/3, tetapi sebenarnya kira itu untuk kepentingan negara. Kami di peringkat di pihak pembangkang boleh menyokong, kira itu memberi kebaikan kepada negara. Jadi tak sepatutnya halangan di peringkat parti kerajaan, pihak kerajaan untuk mengukuhkan tambahan kerusi. Begitu juga saya ingin tahu berkaitan dengan pemprosesan pendaftaran pemilih. Banyak isu-isu dan kes yang berlaku yang melibatkan pendaftaran, melibatkan perpindahan pengundi yang tanpa diketahui oleh pihak tuan asalnya. Jadi sejauh mana SPR memantau isu ini dan apakah jaminan pendaftaran kita bersih? Sebab saya lihat banyak berlaku, contohnya di Kelantan, beribu nama yang dipindahkan yang berada dalam kawasan tertentu dimasukkan dalam kawasan lain. Dan apa yang paling mengejutkan kita, ini berlaku dalam satu parlimen di mana penduduk yang ada IC yang memang ada IC tetapi dia menetap di sempadan Thailand dibawa masuk mengundi di dalam satu kawasan yang tertentu dan mereka tak memang dalam keadaan apabila disoal dalam siasatan mereka tidak boleh membuktikan mereka berada di situ tapi masih nama mereka berada di dalam kawasan yang dipindahkan. Jadi sebab itulah saya ingin tahu apa sejauh mana SPR melihat isu ini supaya tidak berlaku penyalahgunaan ataupun berlakunya ke rasuah dan sebagainya dalam isu pendaftaran pemilih yang boleh memberi kesan yang cukup besar dalam sistem demokrasi kita. Begitu juga dalam berkaitan dengan undi pos. Kita dimaklumkan bagaimana pihak pengerusi SPR telah memaklumkan 9 agensi yang telah dimasukkan sebagai undi pos dalam pilihan raya umum yang ke-14. Apakah sebenarnya tujuan dibuat? Sedangkan sebelum ini undi pos ini hanya melibatkan pihak tentera ataupun pasukan keselamatan yang bertugas. Sedangkan apakah yang membawa kepada perubahan sehingga pihak pihak imigresen kena undi pos, jabatan penjara, pihak pegawai kesihatan, klinik, begitu juga jabatan pendaftaran negara yang sepatutnya mereka sebelum ini dah berapa kali pilihan raya mereka boleh melaksanakan tugas sebagai pengundi dengan mengundi biasa tanpa melalui undi pos. Jadi apakah justifikasi yang telah dibuat oleh pertimbangan oleh pihak SPR sehingga 9 agensi dilibatkan untuk menjadi pengundi KOF? Adakah ini untuk menyelamatkan UMNO dan Barisan Nasional dalam pilihan raya umum yang ke-14? Saya ingin penjelasan. Sikit-sikit je. Masa terhad. Okay. Very short. Terima kasih Tan Sri Speaker. Saya nak tanya Rantau Panjang tentang jabatan-jabatan yang terlibat dengan yang dikatakan undi pos tu oleh Rantau Panjang. Adakah mereka-mereka ini dipaksa untuk undi pos ataupun adakah mereka ini sebenarnya boleh memohon untuk undi pos jika mereka tidak ada
masa yang sesuai untuk masa mengundi nanti. Itu yang saya nak tanya, Tuan Panjang. Saya minta supaya SPR pihak kementerian menjawab isu ini sebab banyak di bawah yang keliru. Yang sepatutnya mereka diberi hak untuk undi biasa tetapi nama mereka disenaraikan dalam undi pos dan segala persoalan saat ini saya harap saya dijawab oleh pihak menteri. Begitu juga saya ingin menyentuh berkaitan dengan maksud BINAM di bawah Jabatan Perdana Menteri yang melibatkan tambahan 23 juta untuk menampung beberapa kekurangan perbelanjaan. Saya ingin tahu berapakah sebenarnya keseluruhan perbelanjaan Jabatan Perdana Menteri dan didapati hampir setiap tahun ada pertambahan perbelanjaan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Jadi saya ingin tahu apakah program-program yang telah dibuat sehingga menyebabkan bertakunya pertambahan semakin banyak setiap sekali bajet dan begitu juga apa yang disebutkan ini sebanyak 1.8 juta diperlukan untuk sewaan pejabat Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan di Kompleks Islam Putrajaya. Saya ingin tahu bukan sahaja kompleks pejabat agama sahaja yang disewa, saya ingin tahu berapakah jumlah keseluruhan kos yang telah dibelanjakan oleh kerajaan untuk menyewa bangunan-bangunan di Putrajaya dan semua ini adalah wang rakyat termasuk juga rumah Perdana Menteri disewa dan dibayar menggunakan wang rakyat. Jadi saya ingin tahu berapa jumlah yang telah dibelanjakan dan sebanyak 552,000 untuk bayaran bantuan khas kewangan 2017 yang tidak mencukupi. Kenapakah berlakunya demikian? Mohon penjelasan dan apakah siapakah sasaran yang telah menerima bantuan ini? Saya ingin menyentuh juga maksud B7 Jabatan Perkhidmatan Awam yang mana memohon tambahan sebanyak 395 juta untuk menampung perbelanjaan bagi emolumen. Jadi saya ingin tahu tentang terutama dari sudut kebajikan perkhidmatan awam sebab kita tahu kaki tangan awam mempunyai peranan yang cukup besar dalam pembangunan negara dalam keadaan kos hidup yang semakin mahal dengan perbelanjaan yang semakin tinggi ini sudah tentulah kebajikan untuk kaki tangan awam perlu diambil perhatian. Saya pernah mendapat aduan terutama mereka yang berada di Sabah Sarawak yang berkhidmat di pantai sebelah sana yang akan bertukar ke Semenanjung mereka bimbang kos kargo ataupun kos pertukaran mereka tidak diberi diberi allowance ataupun diberi bayaran sebagaimana yang sebelum ini. Jadi saya ingin tahu apa status kedudukan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan yang melibatkan kebajikan kaki tangan awam di semua peringkat dan saya ingin juga sentuh berkaitan dengan rumah-rumah kuartus yang dibuat di bawah kerajaan tetapi tidak diduduki kerana tidak sesuai dan tidak selamat. Sebagai contoh, kuartus imigresen yang dibina di Rantau Panjang sampai hari ini kosong dan menjadi sarang penagih dadah pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab kerana tempat itu terdedah dengan banjir, suasana tak sesuai menyebabkan pegawai-pegawai terpaksa menyewa di rumah mencari tempat kediaman yang lain. Jadi saya ingin tahu berapakah bilangan kuartus-kuartus kerajaan yang tidak diduduki, yang terbiar dan apakah perancangan kerajaan untuk memastikan kebajikan kaki tangan awam ini terjamin untuk jangka panjang insyaAllah. Begitu juga saya ingin menyentuh maksud B9 Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Saya ingin di mana dalam peruntukan ini memohon tambahan sebanyak 35 juta. Saya ingin tahu berapa jumlah kaki tangan Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia setakat ini dan berapakah kes yang telah dikendalikan dan berapakah kes yang dalam yang telah disiasat itu yang telah didakwa dan banyak isu-isu yang menyebabkan maruah yang boleh membawa imej ataupun maruah negara dipandang rendah terutama di masyarakat dunia apabila ada isu-isu yang melibatkan skandal-skandal yang tidak diberi maklumat yang jelas oleh pihak kerajaan. Jadi sejauh mana perkara ini diambil perhatian oleh pihak kerajaan untuk memastikan
nama baik Malaysia tidak terus dijadi bahan ketawa oleh masyarakat dunia. Jadi setakat itu saja Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih. Lima pantai. Lima tu. Lima pantai. Terima kasih Tan Sri Pengerusi di atas peluang saya membahaskan peringkat jawatan.